mereka bakal all in masuk ke dalam. Jadi Yorne bakal sendirian di belakang gue rasa. Tapi berarti Arthur itu kalah ya sama Yorne-nya harusnya. Gue kira Arthur tuh kalahnya sama Elsu bener. Ah, itu beda Jan. Oke, langsung dihajar ya. Kali masih ada orang yang berkat dorong first blood langsung dapatkan Jisoo tinggal sendirian. Langsung dong lagi dan yes. Yoran dari FB Boss harus tumbang oleh Baginda Yorne. Masa cuma Yorne doang nih yang tajir nih. Sisanya kalau misalnya kita dari network sebenarnya masih unggul MVP bos. Karena cuma Yorne doang pasti semi sedikit impact masuk ke dalam. Dimana Drought dari serangan hilang gitu yang langsung ditarik. Last of Truth harus menerima kenyataan dan Drought harus tumbang. Kalau Yorne udah jadi bow of slaughter sih susah banget buat dibunuhnya. Dua permaksi langsung marah karena Thorn juga masih execute kan. Ternyata masih disimpan. Dikeluarkan tapi gak mati. Dimana Jisoo bakal kejar lagi Zata. Asken dikeluarkan dan terbang. Dimana Aziz Zara terjebak dalam nostalgia. Belas sama submission. Hasilnya karena Zata sadar langsung hilang putih masalah sini. Yorne dari belakang dan kita lihat Drown deh. Masuk ke pertahanan lawan. Dimana Sanara juga hilang. Masih ada Oligarch. Regen lagi. Dimana Rubix menjadi mana terdepan. Putih masuk lagi dan Yorne harus tumbang. Dua orang udah masuk lagi dan mana Drown juga harus pulang tanpa wise banget ya buat buang ultinya di satu kartu cepat. Tapi kita lihat di arah bawah Mass Annihilation udah di pop out. Yorne bakal coba buat diincar oleh seorang Zata tapi gak terlalu bisa. Bakal coba buat dibalikin. Arthur bakal menjadi incaran pertama. Masih maju lagi 3 player sekaligus. Max-nya tabrak langsung ke arah dalam. Bisma langsung udah datang, gak apa-apa dia mati. Gua mau lihat sih ini itemnya Yorne bakal Fenrir Tooth atau Blade of Eternity ya. Karena kan seorang udah bakal keculik lagi di mana seorang Akain 1-1-1-2 ternyata harus tumbang. Dan dikirim pulang. Ajar lagi, satu Zara masih ada scan dua kali, coba untuk larikan diri, masih ada Rubik di belakang, kita lihat kanan, berat kalau gue bisa lupa Zara, tarik, di belakang, kalau ada Dogi, lebih dari target, total face, sumbang tiga orang kali ini, masih ada seorang Jisoo yang mendapatkan satu orang Nikki yang harus diklasir itu oleh tim lihat, tapi tower juga udah hancur, masih ada Drake di bagian belakang, gimana Thor, will back to fight kali ini, tapi kita lihat Yorne cumbriannya, udah masuk kayak bunuh diri, jihad dari seorang Krikna, gak bisa pulang, dimana akan sesungguhnya juga harus sumbang kah, iya, ternyata masih sumbang, Slaughter gak bisa membantu, dan core-nya kali ini, bakal dapat Liap. Dan ya emang gak ada creep boss, gak ada creep lagi bakal di TB aja. Ganti-gantian agro, creep bakal masuk dari belakang. Arthurnya di mana? Arthur baru pulang tapi core-nya udah semakin sekarat. Dan yes, ini dia kemenangan untuk Liap eSport. Hearts Black Swan-nya malah mundur banget. Dan ini mainnya udah kayak SGP Bank ya, dimana Elandre agresif banget. Menit segini udah ngambilin Mad Golem aja. Langsung di shock, Magic Prison karena suppressan tumbang gitu aja oleh tim Liap eSport sekejap. Daripada temennya pasti lah. Udah trap Archeter, langsung ada Wiggy masih ada Deck on Sunset, udah ada Shock langsung dibuang oleh seorang Malok Cliff. Ada tiga orang, masih ada Shuriketos juga dihayat di belakang. Tapi kita lihat sini Kunai Blast dilakukan gak karena siapa-siapa dimana Yihai harus tumbang karena ada tembakan dari Gambit. Tapi Anogat bakal coba dikejar juga karena gak bisa terbang lagi. Dan ternyata cuma banget. Ya bukan pas Midspan, Malok tak. Oke, langsung siap karena dalam batian kalau udah berhasil diambil. Nihai kali ini bakal menjadi incaran karena Magic Kristen langsung mendapatkan seorang Omen. Masih mencoba buat dibalikin Rubik terlalu low kali ini. Tapi harus bisa melakukan kiting di mana Nogat udah cukup offset dan tidak memiliki investasi skill apapun. Bakal langsung dibantai 5 orang. Mereka lagi pikir mereka lagi menorotate tapi ternyata dari Ringer udah lebih siap. Ada Death from Above karena Rubik berhasil di dodge. Bakal coba buat dibalikin Death Fox-nya juga gak berhasil masuk karena Rubik. Tapi Eclipse dan at Sunset kali ini bakal langsung auto lock karena Zephyr. Satu player tumbang. Mencoba mencari incaran kedua yang bakal trading satu super satu dengan lumpurnya juga udah terlalu low. Bakal langsung dikejar dua archer sekaligus boss langsung masuk ke arah Yikai. Low banget tapi masih bisa sustain. Tidak ternyata. Pressure dan Black kan gak punya vision di sana ternyata. Bahkan ada yang pegang bash ya. Birunya. Iya, ini mereka benar-benar gak expect banget dari arah yang walaupun ada orang Magic Six masuk lagi karena Melpite kali ini bakal langsung di cancel. War Splitter bakal mengembalikan keadaan kali ini. Udah ada Death at Sunset satu karena tengah-tengah peperangan tapi Rubix terlalu free hit. Hayatnya juga free hit, dua archer yang gak ada yang bisa ngelock dan justru menjadi malapetaka buat Heart Black One. Masih ada Death Rumble lagi, lanjutin lagi. Hilang lagi Han. Hilang lagi pak. Solitaire lagi di zoning lagi sama Malok juga udah ada creep masuk, Drake juga dibuka, udah ada karpet lagi langsung di cliff Ihai dan juga Eclipse kena, ada Tauros hancur dengan cepat juga mid lane, juga ada big wave kali ini, gimana Migi udah masuk lagi, udah ada shock langsung dibuang, meregaskan, bakal tumbang kali ini, ada splitter sekali lagi, masih ada Malefice tapi kita ternyata Nogat, gak bisa bertahan lama, dia harus mundur dulu tumbang kali ini, tinggal satu orang dari tim Black Swan dan wipe out oleh tim Liap eSport, korea bakal dihajar dan ini kemenangan untuk Liap eSport.
Ini bencana untuk Hard Black Swan dan game pertama pun. Dari Krik Takai bakal coba untuk kiting ke arah Abyssal Dragon, tapi Jogi Gasken kali ini bakal coba kena slow aja. Tapi satu orang Migi udah maju ke depan, masih coba dihajar lagi, double trouble. Kena seorang Trixie, langsung dibawa Shaver, kena banyak orang. Langsung juga di overblood oleh Sarah Butterfly. Jogi terlihat kali ini udah yihai, gak masalah. Sambil nilai dulu, Malphite juga gak bisa kemana-mana, kena Gravity pun langsung tumbang juga oleh tim Riap. 3-2-0 langsung di awal-awal. Gravity Pulse sekali lagi karena Malphite langsung ketarik juga. Butterfly udah langsung backstep dari belakang. Dan ternyata Malphite gak bisa diselamatkan. Sekali lagi tuh tadi sebenarnya Diamond Dash-nya gak connect loh itu. Walaupun udah dibantu sama Gravity Pulse masih gak masuk. Tapi yang ini udah pasti bakal tumbang. Combo-wombonya double trouble, Gravity Pulse dan Butterfly di terakhirnya abis langsung satu hero. Mereka gak berani defend, men. Lu sekali defend di depan mata kayak gitu karena double trouble end. Jadi gimana caranya langsung surprise attack dari sisi kiri. Oke. Ini dia tim fight-nya udah mulai coba buat dikejar, kunai blitz udah dibuang, dapetin ke arah Butterfly, ini bakal menjadi malapetaka buat ke arah Liap. Langsung aja dipush ke arah dalam, tapi masih ada Gravity Pool, apakah bisa dibalikin? Malphite dalam bahaya, tapi di lain sisi ada satu upaya membunuh Errol, tapi masih ada ulti, belum mau mati juga, masih bisa dibalikin. Gravity Pool sekali lagi, krik-kraknya proyektil Lavil masuk semua, belum berakhir, masih ada Gravity Pool kedua kali ini. Lubunya coba buat menggocek, tapi tidak mampu. Orbar juga tumbang, dan ternyata benar aja dibalikin sama Liap ya. Triple kill buat Tree. Ish, sama Rolling gak masalah juga sih, karena emang Liapnya udah mau gak mau ya udah menang war juga. Dan di atas kita lihat bakal di-trap aja, Gravity Pool langsung dibuka karena seorang Eclipse. Ditarik, ditembak lagi, makan Lavil dapat trouble karena seorang Eclipse. Dan Eclipse pun nampaknya oleh Tempit masih sendirian, coba untuk defend. Concealment dipakai, Gravity pun langsung dibuka, langsung di flicker karena seorang Lubu bakal diajar lagi dan gak bisa bertahan lama. Tumbang karena Blizzard juga yang dibuang oleh seorang Diaochan. Jogi Gasken bergerak masuk ke arah belakang, udah ada backstep karena Gasken, tapi kita lihat ternyata double trouble karena Krisi double dash juga karena seorang Ormar. Langsung diputar-putar aja gangsing kira Malphite terjebak dalam nostalgia, gak bisa kemana-mana. Krisi dan kali ini Gambitnya udah melihat pergerakan dari Malphite, bakal di swagger Demda sekali lagi. Gravity Pool juga dikakak Eclipse. Dua orang ada flicker, ada seorang Daze. Yang mana seorang Trish free hit banget arahnya, gak bisa kemana-mana. 3 lawan 5 kali ini. Dua orang tumbang dari Black Swan. Udah ada buyback dari Krikna. Masuk lagi dengan lokasnya, bakal dibalikin ke oleh Black Swan. Terkira Rubix, triple kill dari John. Boss Shaper sekali lagi, Eclipse bakal tumbang lagi oleh seorang John. Yap, dan ini dia kayaknya 5 orang langsung dipulangkan. Team wipe dari Black Swan. Eclipse masih di belakang, coba untuk ngabisin backliner-nya. Udah ada Gravity Pool lagi, double trouble langsung dilakukan, gak kena siapa-siapa. Tapi kita lihat seorang Malphite nampaknya dalam masalah. Coba untuk Swagger, Walking Tall langsung di lokas, tapi langsung hilang bagai kayak kecoh, langsung diinjak, hilang gitu aja. Tinggal satu orang, seorang Nogat, yaitu Krixi, yang juga harus tumbang. Nampaknya kalau seorang Krish yang udah freed banget dan damage-nya sakit, dan core-nya pun bakal didapatkan oleh Liam Esports. Dan Liam Esports ini pemenang untuk Fortnite 13. Liap Esports, tim dari Filipina, berhasil menjuarai